Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafi Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru daripada Honor iaitu Honor 9X. Ia dilengkapi dengan skrin 6.59 inci, dijana dengan chip Kirin 710F, memori 6GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 4000mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan tri-camera belakang, gabungan 48, 2 dan 8 megapiksel serta kamera swafoto pop naik. Di Malaysia, Honor 9X akan mula dijual bermula 28 November 2019 pada harga RM999. Pada minggu ini juga, Oppo turut mengumumkan Oppo Reno 10 Time Zoom 12GB untuk pasaran tempatan. Peranti ini menampilkan rekaan skrin 6 inci, dijana dengan chip Snapdragon 855, memori 12GB RAM, storan 256GB dan bateri sebesar 4065mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48, 13 dan 8 megapiksel dan kamera swafoto 16 megapiksel. Di Malaysia, ia akan mula ditawarkan bermula 30 November kelak. Mengenai Oppo lagi, jenama ini telah melancarkan antara muka berasaskan Android 10 iaitu ColorOS 7. Ia memperkenalkan beberapa fungsi baru iaitu Focus Mode, Flashback selain menyokong tema gelap secara menyeluruh. Jadual kemaskini global adalah pada 26 November hadapan sewaktu pelancaran global. Xiaomi pula bakal melancarkan Xiaomi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro di Malaysia pada 3 Disember kelak. Kedua-dua peranti membawakan skrin 6.4 inci FHD Plus AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 730G dan kamera utama gabungan 108, 20, 12 dan 5 megapiksel. Yang membezakan model Pro dan biasa adalah penawaran untuk versi Pro ia dilengkapi dengan 8GB RAM dan 256GB storan. Manakala, versi biasa pula menawarkan memori 6GB RAM dan storan 128GB. Namun, harga jualan kedua-dua peranti masih belum diketahui. Vivo minggu ini memperkenalkan Vivo S5 untuk pasaran China. Ia dilengkapi dengan skrin 6.44 inci AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 712, memori 8GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48, 8, 5 dan 2 megapiksel, kamera swafoto 32 megapiksel dan bateri berkapasiti 4100mAh. Namun, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Pada minggu ini juga, HTC telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu HTC 19S. Peranti ini dilengkapi dengan skrin 6.2 inci, chip MediaTek Helio P22, memori sebesar 3GB RAM, storan sebesar 32GB dan bateri sebesar 3850mAh. Untuk rakaman gambar, ia membawakan kamera swafoto 16MP dan kamera utama gabungan 13, 5 dan 5MP. Setakat ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran Malaysia. Seterusnya, Garmin telah melancarkan Vivo Move 3, Vivo Move 3S dan Vivo Move Style untuk pasaran tempatan. Di Malaysia, Vivo Move 3S dijual pada harga RM1,250, Vivo Move 3 pula ditawarkan pada harga RM1,250 dan Vivo Move Style pula dijual pada harga sekitar RM1,499. Acer pula hadir dengan komputer rival Acer Swift 5 yang telah dikemas kini dengan CPU Intel generasi ke-10. Ia membawakan paparan skrin bingkai nipis 14 inci, dikuasakan dengan pilihan Intel Core i5 dan i7, memori DDR4 sehingga 16GB dan storan dalaman 512GB. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM3,699. Selain itu, Nikon hadir dengan kamera format DX untuk pasaran Malaysia yang dinamakan Nikon Z15. Ia dilengkapi dengan skrin 3.2 inci, sensor 20.9 megapiksel serta hadir dengan tetapan rakaman video 4K 30fps dan gerakan perlahan 1080p 120fps. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM4,598. Pada minggu ini juga, Intel telah mengumumkan kehadiran chip pemprosesan grafik terbaru yang dinamakan sebagai Ponte Vecchio. Ia memfokuskan kepada teknologi kecerdasan buatan dan perkomputeran berkuasa tinggi. Ia dijangka akan digunakan pada adik komputer Aurora menjelang penghujung tahun 2021. Beralih ke arena aplikasi dan persian, Spotify minggu ini telah mengumumkan Spotify Premium yang ditawarkan secara percuma selama 3 bulan kepada pengguna yang layak.
Untuk mendapatkannya, anda perlu melakukan pembayaran menggunakan kad kredit dan tidak pernah melanggan sebelum ini. Bukan itu sahaja, ia turut menawarkan Spotify Premium selama 3 bulan pada harga RM14.90 kepada pengguna yang telah menamatkan langganan sebelum ini. Grab minggu ini memperkenalkan perkhidmatan penghantaran barangan runcit iaitu GrabMart. Untuk mengakses ciri GrabMart, anda hanya perlu memasuki ciri food dalam aplikasi Grab. Buat masa ini, ia boleh diakses di kawasan-kawasan terpilih seperti Damansara Uptown, Bandar Utama, TTDI, Kota Damansara, Mutiara Damansara, Mount Kiara dan Hartamas. YouTube pula dilihat hadir dengan penawaran pakej pelajar untuk YouTube Premium. Ia ditawarkan pada harga RM10.90 sebulan untuk para pelajar, sementara YouTube Music pula boleh dilanggan pada harga RM6.90 sebulan. Akhir sekali, Telekom Malaysia hadir dengan kemas kini untuk aplikasi Play TV at Unify. Ia menyatakan penggunaan antarabangsa yang lebih moden serta menawarkan akses kepada perkhidmatan siaran TV langsung. Untuk menggunakannya, anda perlu terlebih dahulu berpindah ke akaun TM yang baru sebelum dapat menggunakannya. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amaz.